Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Pelakon Puteri Sarah Liana 39 menerima pelbagai ucapan doa daripada peminat dan pengikutnya di Instagram yang berharap dia bertemu jodoh baru. Rata-rata ucapan jodoh dititipkan buat Puteri Sarah itu agar dia melangkah ke jenjang pelamin bersama pelakon dan ahli perniagaan dari Indonesia yaitu Andy Arcel 37 tahun yang juga rakan kongsinya dalam perniagaan. Menerusi hantaran di Instagram, sempena kedatangan tahun 2024 ini, Puteri Sarah bertanya apakah matlamat yang ingin dikejar peminatnya dan ia sama sekali mendapat banyak komen positif daripada warga maya. Apakah matlamat anda untuk 2024? Tulis Puteri Sarah ringkas sebagai hantaran pembuka bicara di tahun baru. Meninjau ke ruangan komen, kebanyakan netizen mendoakan agar pelakon drama Melesti ke Hatimu itu yaitu Puteri Sarah dipertemukan jodoh oleh Allah dan rakan rapatnya Andy Arcel. Berazam untuk merasa bahagia dengan Puteri Sarah dan Andy Arcel bersatu sebagai pasangan suami istri. Nak terus berdoa, siapa tahu Allah makbulkan di tahun 2024, tulis netizen. Selamat tahun baru PSL antara impian 2024, ingin melihat PSL bahagia, sukses di dalam kerjaya, dimurahkan rezeki dan bertemu pasangan hidup, komen pengikutnya. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.